Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim sisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita sama-sama ingin membahas tentang salah satu jalan untuk menuju surga adalah berteman dengan pertemanan yang benar, ya. Alhamdulillah kita tahu bahwasanya jalan menuju surga banyak, ya. Baik hubungan antara seorang dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga banyak jalan-jalan menuju surga dengan hubungan antara seorang tatkala dia berinteraksi dengan kawan-kawannya, ya. Oleh karenanya masalah ini dibahas panjang lebar dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan dijelaskan oleh para ulama. Oleh karenanya masalah pertemanan bukanlah permasalahan yang sepele. Jika seorang menjalaninya dengan baik dan benar, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala yang besar. Pada kesempatan ini saya akan bahas insyaallah 3 poin, ya. Masalah pertemanan tolong diperhatikan. Pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama yang ingin saya bahas adalah keutamaan, ya. Pertemanan karena Allah. Kemudian yang kedua adalah adab-adab pertemanan, ya. Yang ketiga insyaallah hal-hal yang merusak pertemanan, ya. Hal-hal yang merusak pertemanan. Ini 3 hal yang saya bahas. Adapun yang pertama, keutamaan pertemanan karena Allah, maka sangat banyak, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-akhilla, ya. Yauma idzin ba'dhum bi ba'dhin adun illa al-muttaqun. Illa al-muttaqin. Artinya persaudaraan atau sahabat-sahabat pada hari kiamat saling bermusuhan, ya, kecuali orang bertakwa, ya. Para teman dan sahabat saling bermusuhan. Sahabat pada hari kiamat, saya kekasih, ya, hari kiamat saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita tahu bahwasanya orang yang bersahabat dengan penuh ketakwaan, maka persahabatan mereka akan langgeng sampai hari kiamat. Persahabatan mereka akan langgeng sampai hari kiamat. Dan persahabatan tersebut akan memberi manfaat di akhirat kelak. Oleh karenanya di antara 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak adalah rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah. Ini dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, tatkala matahari jaraknya 1 mil, panas yang sangat terik. Ada 7 golongan yang semuanya berat. Yang di antara yang paling ringan itu ini. Sampai sebagian ulama mengatakan, kan kalau kita 7 golongan, yang pertama imam yang adil. Jadi imam adil enggak gampang, ya. Terus syabu nasya fi ibadatillah, anak masih remaja takwa kepada Allah enggak gampang, ah. Zaman sekarang orang pada main-main sana kesini, berfoya-foya, menghabiskan waktu ngalor ngidul. Kemudian yang berikutnya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang hatinya selalu rindu ke masjid. Enggak gampang orang punya hati seperti itu. Banyak orang pengin keluar dari masjid, banyak orang pengin berdagang, pengin cari duit, yang selalu hatinya rindu ke masjid kalau dengar azan Allahu Akbar, Allah merindu segera ke masjid. Enggak gampang orang seperti itu. Yang kelima, seorang yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya raya, atau sebaliknya seorang wanita dirayu oleh lelaki yang kaya raya dan tampan, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak gampang menjadi orang seperti itu.
Yang keenam, seorang bersedekah dia sembunyikan sampai-sampai tangannya tidak tahu. Berbuat baik dia tidak share sama sekali. Enggak gampang juga orang seperti itu. Yang terakhir, seorang yang sendirian dia ingat Allah kemudian dia menangis. Yang di antara yang mudah adalah ini, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang kalau bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat kelak Allah akan naungi dia dengan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, aina almutahabbuna bijalali al yauma udhilluhum fi yaumin la dhilla illa dhilli. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah pada hari ini. Allah cari mereka, pada hari ini aku naungi mereka di bawah naungan Allah. Maka saya katakan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita mencintai di antara teman-teman kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya ya, sahabat bisa memberi syafaat kepada kawannya. Sahabat bisa memberi syafaat kepada kawannya. Kepada sahabatnya. Orang yang dicintainya. Ya. Dalam Al-Qur'an orang-orang kafir berkata, "Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim." Orang-orang kafir mengatakan pada hari kiamat kelak, tidak ada yang beri syafaat bagi kami dan tidak ada teman dekat, ya. Tidak ada memberi syafaat bagi kami. Bagi kami dan tidak ada teman dekat. Mereka punya teman dekat tapi tidak yang bermanfaat. Ya, karena teman dekat tidak bisa memberi manfaat, tidak beri syafaat kepada orang yang kafir. Artinya apa? Kalau ternyata pertemanan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala saling mencintai karena Allah, maka bisa bermanfaat pada hari kiamat kelak. Saya bacakan hadis ya. Ketika sebagian kaum mukminin sudah melewati sirat, sudah masuk surga, kemudian mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana." Ini tentang para kaum mukminin, laki mukmin. Mereka berkata, ya Allah, ya Rabb kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami dahulu, mereka dulu salat bersama kami. Wa yasumuna ma'ana, mereka dulu berpuasa bersama kami. Wa ya'maluna ma'ana, mereka dulu beramal soleh bersama kami. Mereka, gimana mereka ini? Kita ingin mereka juga masuk surga bersama kami. Jadi mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Izhabu, pergilah kalian. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman fa akhrijuhu." Pergilah kalian ke neraka, carilah orang-orang yang masih punya iman sebesar dinar, ya, maka keluarkanlah mereka dari neraka jahannam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa yukhrijuna man arafu tsumma ya'udun." Maka mereka pun pergi ke neraka, mereka keluarkan orang-orang yang mereka kenal. Mereka orang yang mereka kenal, kemudian mereka kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fa wallazi nafsi biyadihi, ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin billahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladziina fin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, tidak ada seorang pun dari kalian yang lebih keras permintaannya kepada Allah, ya. Kalau kita di dunia ada orang lagi dalam masuk persidangan, kemudian hak dia diambil, maka dia akan tuntut dengan sebisa-bisanya. Dia berusaha, dia datangkan dalil, dia datangkan pengacara supaya haknya bisa diambil dalam persidangan. Kata Nabi, nanti orang-orang beriman di akhirat lebih daripada itu. Mereka ingin sekali agar teman-teman mereka yang mereka kenal selama ini, yang selama ini ngaji bareng mereka, sholat bareng mereka, berta'awun, bersedekah bareng-bareng, kerjasama, kegiatan sosial bersama mereka, agar bisa juga masuk surga bersama mereka, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang berusaha, tapi syaratnya semua harus berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingat kembali bahwasanya pertemanan karena Allah ini bukan perkara sepele, tapi dia perkara yang merupakan salah satu jalan untuk menuju surga. Makanya disebut dalam hadis, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang dia menjenguk saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu ala madrajihi malakan. Maka Allah mengutus malaikat menjelma jadi manusia untuk menunggu di jalan yang dia lewat. Akhirnya dia lewat. Ketika dia ketemu malaikat tersebut menjelma jadi manusia. Kemudian malaikat bertanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Kata dia, "Uridu
akhon fi hadil qaryah. Saya ingin ziarah teman saya di negeri ini, di kampung ini. Dia bersafar, berjalan pergi menuju ke temannya. Sampai Allah kirim malaikat untuk tanya. Kemudian malaikat bertanya lagi, hal laka min ni'matin ya tarubbuha alaih, apakah kau ke sana karena ada urusan dunia, ada mungkin ada kebun yang mau dilihat, ada urusan pekerjaan yang mau ditengok, ada perusahaan yang harus diperhatikan. Kata dia, lah, tidak ada. Saya cuma ingin ketemu dia. Li'anni ahbabtuhu fillah. Karena saya cinta dia, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat berkata, fa'inni rasulullah ilaik. Aku ini utusan Allah untuk menyampaikan kepadamu. Fa'inna allaha ahabbak kama ahbabtahu fih. Allah mencintaimu karena kau telah mencintainya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Allah kirim malaikat untuk memberitahukan hal tersebut. Jadi, ini saya sampaikan kepada ibu-ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pertemanan karena Allah itu ibadah yang agung, ya, sebab masuk surga, sebab selamat di padang mahsyar, tetapi ada adab-adabnya dan ada aturannya, tidak sembarangan. Baik, kita masuk sekarang masalah adab-adab pertemanan. Tentunya adab pertemanan harus diperhatikan, ya. Yang pertama, pertemanan tersebut harus karena Allah. Ya, kita tahu pertemanan ada dua, karena urusan dunia, ini boleh, ya, bisnis, ya, jualan, biasa, tidak ada masalah, ini hukumnya boleh. Tapi ada pertemanan model yang lain, pertemanan karena Allah, ya, bukan karena dunia, ya, ini harus dikerjakan dengan ikhlas. Karena dia adalah ibadah, ya, harus dikerjakan dengan ikhlas. Seorang berteman dengan temannya dunia boleh, bahkan kita terkadang berteman dengan non muslim, dengan orang kafir, boleh saja. Kita punya kawan Yahudi, punya kawan Nasrani, kenapa kita ada hubungan bisnis dengan dia? Kita punya kawan Konghucu, nggak ada masalah. Ya, pertemanan karena dunia. Demikian juga kita punya kawan sama kaum muslimin, urusan dunia nggak ada masalah. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud pertemanan yang mengantarkan kepada surga ini, pertemanan bukan karena duniawi, tapi harus dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan al-mahabbatu fillah, ya. Al-mahabbatu fillah, ini yang harus dicari. Ini tidak gampang, ya. Artinya seorang berteman dengan itu benar-benar karena urusan akhirat, bukan urusan dunia. Ketemu dunia sekali boleh, sekedar bumbu, sekedar, tapi dia berteman dengan orang itu intinya adalah urusan akhirat. Ya. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya pertemanan tersebut langgeng meskipun tidak ada dunia di antara mereka. Meskipun ternyata si fulan kawannya sudah jatuh dari usahanya misalnya, tetap dia berteman. Karena dia berteman dengan itu bukan karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Si fulan bangkrut, si fulan usahanya jatuh, si fulanah, mbak itu tadinya kaya sekarang sudah tidak kaya lagi. Tadinya dia sering traktir kita makan, sekarang mbak itu enggak pernah traktir kita lagi makan, terus jadi enggak jadi kawan lagi. Berarti selama ini dia suka traktir kita bakso, kita jadi teman dia, begitu dia tidak punya duit, tidak bisa traktir bakso lagi, berarti kita tidak berteman lagi. Berarti pertemanan kita bukan karena usaha, pertemanan kita karena bakso. Perkara yang sangat rendah. Ya. Bukan itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Bukan pertemanan yang ada udang di balik rempelo, bukan. Di balik peyak, ada pertemanan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bisa cek pada diri kita sendiri. Saya ini berteman dengan si fulana. Saya berteman dengan si fulana, dengan mbak ini, dengan umu ini, dengan umu fulana. Karena Allah atau bukan? Ya. Namanya bicara dunia boleh, tapi dia bukan pembicaraan primer. Dia pembicaraan sekunder. Hanya sekedar pelengkap. Ini orang ketemu ya pasti ada bicara dunianya. Tapi tujuan dia utama adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pengajian, karena baktot, ya, misalnya. Karena ada apa yayasan, karena ada proyek sosial, proyek akhirat, ya ini namanya pertemanan karena Allah. Ya kenapa saya senang dia orangnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah berkata, "Ala ukhbirukum bi khiyarikum? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang terbaik di antara kalian?" Kata para sahabat, "Siapa ya Rasulullah?" "Alladzina idza ru'u dzukirallah." Orang-orang yang kalau dilihat orang ingat Allah. Kita punya kawan-kawan, kalau kita lihat, langsung ingat Allah. Orang mungkin dia tawadhu. Mungkin dia tidak pernah berkata-kata, dia tidak pernah ghibah. Jadi kita melihat dia langsung, oh ya Allah, ingat Allah. Jadi ingat akhirat. Ya.
Mungkin dia selalu ngaji, mungkin dia sering berzikir, mungkin dia kalau ketemu ngingatin kita. Ya. Jadi kalau kita lihat ingat dia, kita ingat akhirat. Masya Allah si fulana. Kenapa dia rajin bersedekah? Masya Allah itu fulana rajin bersedekah, ya ingat kita, buat kita ingat akhirat. Ini teman terbaik ya. Ada teman sih kalau kita lihat selalu ingat restoran. Kalau ingat dia, Masya Allah ini raja kuliner, kemana-mana kesini kesini. Ratu kuliner, kemana-mana tahu makanan. Itu gak apa-apa perkara dunia. Tapi itu bukan yang terbaik. Ada orang kalau kita lihat yang kita ingat tas melulu. Tas mahal, tas ini, tas anu, tas ini. Itu bukan, itu boleh, bukan haram. Tetapi bukan itu yang disebut dengan orang-orang terbaik. Orang terbaik itu kalau kita lihat dia, kita ingat akhirat. Cari teman-teman seperti itu. Ya. Jadi ada adabnya kita kalau berteman harus karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena dunia. Makanya relasi itu banyak ya. Relasi itu banyak, tetapi tidak semua relasi menjadikan pertemanan abadi. Ada orang berteman tapi kenapa? Karena sama-sama suka main bola, laki-laki, perempuan, karena sama-sama suka menjahit misalnya. Berteman itu boleh-boleh saja, tapi harus ditambah dengan pertemanan karena Allah, itu yang baru mendatangkan pahala. Semuanya yang karena Allah itu yang dapat pahala. Enggak, karena Allah enggak ada apa-apanya, hanya perkara mubah, perkara biasa, pergaulan sehari-hari tanpa ada pahala sama sekali. Kemudian ada berikutnya. Pilih teman. Ya. Tidak semua orang akhwat harus masuk di WhatsApp ya. Tidak semua orang masuk dalam daftar telepon kita. Pilih teman. Ya, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali hanya orang yang beriman. Ya. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya dia cari teman siapa yang hendak dia jadi kawan. Jadi temannya, jadi teman persahabatannya, kerjasamanya. Kemudian curhatnya ya, harus tidak sembarang orang. Kita boleh punya teman banyak, ya, apalagi kita ada urusan bisnis dan yang, tapi teman-teman khusus yang di situ kita mikir bareng, kita musyawarah bareng, maka itu tidak boleh sembarangan. Harus teman-teman yang salehat. Kalau ibu-ibu, teman-teman yang salehat. Jadi kalau kita ketemu teman, ada teman ternyata bikin masalah, ya sudah, jangan lanjutkan pertemanan lebih dalam. Jadi kalau kita berteman dengan dia, selalu gibah. Ketemu dengan dia, selalu namimah. Ketemu dengan dia, selalu ya bikin masalah. Ini teman gak beres seperti ini. Ustaz, gimana kita tahu teman baik, teman buruk? Kalau anti mau tahu teman anti yang baik, anti adalah teman yang kalau anti ketemu dia, entah setengah jam, entah satu jam, anti berpisah, rasanya iman bertambah. Anti sejak kenal dengan dia, kemajuan agama ada, jelas. Anti semakin soleha, anti semakin bertakwa kepada Allah, anti semakin rajin beribadah, anti semakin banyak berzikir. Itu teman yang luar biasa, pegang erat-erat, jangan dilepasin. Tapi anti pikir-pikir, sejak saya kenal sama si fulana itu, Masya Allah, dunia terus di kepala saya. Ya. Saya lupa sholat, rawatib tidak saya kerjakan, mulai berani bentak-bentak suami. Yang ngajarin siapa? Ngajarin temannya. Kamu suami, oh kalau saya bentak itu suami saya kalau begitu. Diajarin sama temannya. Masya Allah, ini temannya top. Ya. Pikir-pikir kita renungkan, teman saya bagaimana? Ya, karena ini teman, gak sembarang. Kalau teman kita ternyata buat kita semakin jauh dari Allah, tinggalkan teman tersebut, jangan ragu-ragu. Tidak perlu musuhan. Tapi mundur secara bertahap. Ya. Mundur secara bertahap dan sopan. Ya, karena kita jangan sampai mengorbankan agama kita hanya gara-gara pertemanan. Jadi harus pilih-pilih teman. Kalau sudah berteman, ada kewajiban. Sudah berteman, ya, maka ada hak-hak yang harus diperhatikan. Hak-hak tersebut banyak, ya. Tapi saya sebutkan diantaranya, ya, kalau sakit di jenguk misalnya, ya, di jenguk, kalau diundang datang, ya, semampu kita, ya. Kemudian kalau susah kita bantu, jangan pelit sama kawan, ya. Ya, kalau ada hadiah, kalau ada kebahagiaan kita bagi. Kelebihan kita kasih hadiah, ya.
Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Ya, perhatikan. Jadi, saling mengucapkan salam, kalau ketemu senyum, sempatkan waktu untuk memberi salam kepadanya, mungkin canda-canda sedikit, tidak ada masalah, pertemanan ya. Ada hak-haknya, kalau dia sakit kita kunjungi. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk sampai kalian saling mencintai, sampai kalian beriman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak masuk sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum, maukah aku ajarkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian kerjakan kalian saling mencintai. Apa ya Rasulullah? Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian ya, tebarkan salam, salam bagi-bagi salam, assalamualaikum, gimana ya, tebarin salam. Maka ada hak-hak harus yang diperhatikan ya. Kemudian jangan lupa kalau dia salah dinasihati ya. Kalau dia lagi susah kita bantu ya. Kita harus kenal kawan kita lagi susah atau tidak. Tidak semua kesusahan dia ungkapkan dengan kata-kata. Kita orang cerdas ngerti. Ya, kok saya WA enggak jawab-jawab, kok contrengnya cuma satu, pulsanya habis ternyata. Kenapa enggak ada pulsa? Ternyata dia enggak punya duit. Ya. Kita harus ngerti. Udah lama dia enggak datang ke pengajian. Kenapa enggak datang ke pengajian? Coba cek, jangan-jangan ada sesuatu. Kita harus peka. Kita bukan hidup sendiri kemudian cuek dengan sekitar kita. Ya, ada kawan, kita punya hak dan kewajiban. Kalau ingin persahabatan kita seperti ini dalam di yang nanti dunia dan akhirat seperti ini, ada hak kewajiban harus kita perhatikan. Adapun pertemanan biasa-biasa saja ya, itu bukan yang diharapkan. Ya. Ingat, kita tidak semua kita berteman, tapi ada teman-teman yang kita tahu dekat, apalagi punya jasa sama kita, apalagi mengingatkan kita kepada akhirat, yang kita lupakan. Yang kita lupakan. Dan kita harus peka kalau dia susah, maka kita kita bantu ya. Kalau dia susah, maka kita bantu. Terkadang dia datang, kemudian wajahnya murung, ini ada sesuatu ya. Ada datang, biasanya tidak pakai cadar, atau pakai cadar. Kenapa dibuka, bengkak sih, dihantam sama suaminya ternyata misalnya. Ya harus peka lah ada apa ini. Jadi intinya kalau ada teman, ada kawan susah harus diperhatikan. Ya, adab-adab masih banyak, tapi karena waktu terbatas saya sedikit ini aja. Yang terakhir kita bahas hal-hal yang merusak pertemanan. Banyak ibu-ibu ya. Pertemanan sering terjadi ibu-ibu. Mereka ternyata berteman bukan karena, tapi karena hawa nafsu. Ya. Ada kelezatan ngobrol. Kelezatan ngobrol, tawaktiwi sama kawan, sama teman-temannya. Sehingga melampaui batas, bukan itu yang Allah inginkan. Di antaranya pertemanan yang menjadikan, pertemanan ya, yang menjadikan seorang wanita melalaikan kewajibannya. Melalaikan kewajibannya. Enggak boleh seperti ini. Kemana-mana ketemu dengan kawannya, berjanjian ketemu di mana, entah di mall, entah di temannya, ketemu dari pagi sampai malam, suaminya nunggu di ulus-ulus sama istrinya, enggak ada yang ulus-ulus. Ya. Masa suruh pembantunya yang ulus-ulus? Ya enggak bisa, istrinya enggak datang-datang. Kenapa? Sibuk sama temannya. Baik, satu hari enggak apa-apa. Tiap hari seperti itu. Kenapa saya temu kawan-kawan pengajian? Ini namanya pertemanan yang salah seperti ini. Ingin melakukan satu amal soleh, yang lebih wajib dia tumbalkan. Ini tidak boleh, hukumnya haram seperti ini. Asik pertemanan di WA. Sudah sampai di ranjang, suaminya mau merayu, mau dilayani, masih terus. Anak-anak nangis, masih terus. Ini namanya tidak benar seperti ini. Pertemanan karena Allah. Ada adab-adabnya, ada aturan-aturannya. Barang siapa yang pertemanan sampai melalaikan kewajibannya, maka itu pertemanan salah. Harus diperbaiki. Ya. Kemudian antara hal yang merusak pertemanan ya, atau pertemanan yang salah, yaitu menceritakan semua rahasia kepada kawannya. Kepada temannya. Ini juga salah. Ya ukhti, kita ini masing-masing punya rahasia. Saya juga laki-laki, saya punya rahasia. Saya punya teman-teman banyak. Tidak semua rahasia saya ceritakan sama kawan saya. Ada hal tertentu saya sulit saya ceritakan kepada kawan saya sebagai teman diskusi. Seringnya tidak kita ceritakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ibu-ibu ini hobinya curhat. Hati-hati. Sampai semua rahasia diceritakan, curhat sana curhat sini, curhat sana curhat sini. Latih diri untuk memendam, latih diri untuk mengalihkan kesedihan dengan baca Quran.
Latih diri mengalihkan kesedihan dengan belajar, ikut pengajian, dicatat, diulang. Latih diri seperti itu. Tidak semua permasalahan pun kita curhatin. Perempuan lemah memang hati mereka. Oleh karenanya, bukan konsekuensi persahabatan, ingat, ibu-ibu saya ingatkan, bukan konsekuensi persahabatan kita harus tahu semua rahasia kawan kita. Ya. Kamu kok enggak cerita sama saya sih? Ya, kamu harus tahu semuanya, enggak. Kita kawan tidak harus kamu tahu seluruh apa yang saya alami semuanya, kamu harus tahu. Ya. Kemudian, jangan monopoli sahabat ya. Monopoli sahabat. Pertemanannya dimonopoli. Kamu kalau main dengan saya, jangan main sama sana ya. Lihat teman kita punya kawan lain, kita sedih. Kenapa ya akhi, ya ukhti. Kita ini berteman karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Ya. Dia bukan pacar kita. Dia punya teman lain, tidak ada masalah. Dia punya teman lain, tidak ada masalah. Yang penting kita ada waktu batasan, kita berteman. Oke. Okay. Ya. Kemudian di antaranya, terlalu sering ziarah, tadi saya sebutkan. Sering pertemuan. Kata Nabi SAW, zur ghibban tazdad hubban. Kata Nabi SAW, kunjungi jarang-jarang, maka semakin nambah kecintaan. Kita kalau tiap hari juga ketemu, jadi hambar pertemanan. Lalu ketemu seminggu sekali, ketemu sebulan sekali. Ini udah ketemu di WA, ketemu lagi secara fisik, terus ya akhirnya apa? Mudarat. Terlalu banyak pertemuan mudarat. Kenapa? Pertemuan pertama bicara dakwah, pertemuan kedua bicara pengajian, pertemuan ketiga bicara sedekah, pertemuan keempat mulai artis ini, selebriti ini, suaminya artis fulan baru begini, artis fulan begini. Aduh. Ibu-ibu gitu kan. Jadi jangan ibu-ibu ya. Kalau kita berteman tidak harus ketemu tiap hari terus ketahu-ketahu tiap hari di WA, enggak. Ada waktunya, jarang-jarang kan. Situlah ada rasa cinta, rasa rindu, rasa ingin ketemu. Dan kita bertemu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan juga berlebih-lebihan ya. Makanya jangan terlalu banyak kawan, ini juga di antara yang merusak. Terlalu banyak kawan. Terlalu banyak sahabat. Kenapa kalau terlalu banyak sahabat? Pertama, Anda tidak bisa, anti tidak bisa menunaikan seluruh hak mereka. Seluruh hak mereka. Yang kedua, tidak bisa menjaga privasi. Tidak bisa. Kita punya privasi sama private, sama keluarga, sama anak-anak. Kalau terlalu banyak kawan, sudah. Tingkang terus HP, grup 30. Ya aduh, udah. Ya sibuk. Sibuk, buang-buang waktu, tidak bermanfaat. Padahal kita punya waktu untuk masuk surga dengan berbakti kepada suami. Punya waktu untuk masuk surga dengan mendidik anak-anak dengan baik. Punya waktu untuk surga untuk dengan baca Al-Quran. Terlalu banyak teman, akhirnya apa? Quran tidak dibaca. Urusannya tiap hari enggak ada berhentinya ya. Ini juga tidak boleh. Maka kita sama orang semua kita baik. Tapi untuk jadi teman, untuk masuk dalam hati kita, menjadi teman kita tidak semua orang. Ya, tidak semua orang. Bukan apa-apa kita enggak mampu. Enggak mampu kita menjadi teman seluruh orang, enggak mampu. Ya, kalau kita buka pertemanan buat semua orang boleh menghubungi kapan kita mau tidur. Kapan kita waktu ngobrol sama suami. Nanti kalau kita enggak jawab tersinggung, apalagi perempuan baper ya. Tersinggung. Saya WA enggak dijawab-jawab. Gimana yang ngantri mau dijawab ada 20 orang? Ya. Akhirnya apa? Kita ingin memberikan kemaslahatan, tetapi yang kita dapatkan kemudaratan. Kemaslahatan lebih besar, akhirnya malah hilang gara-gara ingin mengharapkan kemaslahatan. Kemudian, yang berikutnya, ya, tidak memberi uzur kepada kawan. Kepada kawan yang salah, kepada sahabat yang salah. Ini juga di antara sebab rusaknya pertemanan. Ya ukhti, kawan kita tidak ada yang malaikat, semuanya punya kesalahan. Ya. Kata seorang penyair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau ingin punya teman tidak ada aibnya sama sekali? Enggak mungkin. Apakah ada kayu gaharu
yang mengeluarkan bau harum tanpa ada asap, pasti ada asapnya. Selama kawan kita itu secara global dia baik, ya udah itu kawan namanya. Terkadang dia salah, terkadang dia nyindir, terkadang ya itulah. Kita nasihati baik-baik. Tapi begitu dia salah sedikit, kita ego, kita marah, putus pertemanan. Bahkan jadi musuh bubuyutan. Banyak ibu seperti itu. Tadinya dekat-dekat, tahu-tahu sebulan kemudian musuh bubuyutan. Bongkar-bongkaran aib. Ya itu berarti anti dulu berteman bukan karena Allah, berlebih-lebihan hawa nafsu. Yang Allah inginkan adalah berteman karena Allah, bukan sekedar yang penting pertemanan, yang penting ketawa ketiwi melepaskan kerinduan, enggak, harus berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, tidak ada kawan yang selamat dari kesalahan. Mungkin dia lupa saat anti lagi butuh sama dia, dia malah lupa. Jangan anti kemudian dendam sama dia. Manusia. Dia mungkin ada lagi keperluan sama suaminya, mungkin ada keperluan sama anak-anaknya, mungkin dia ada sesuatu, sehingga dia lupakan kita saat terkala kita saat membutuhkannya. Itu wajar-wajar saja selama dia masih normal. Tapi kalau dia selalu sering berbuat salah, ya udah kita jauhi. Ya kita cari teman yang baik tentunya. Kalau teman yang selalu melakukan kesalahan, melakukan dosa, ya jangan berteman orang tersebut, kita mundur teratur, meninggalkan kawan-kawan tersebut. Yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tidak menasihati. Ini di antara kesalahan besar, tidak menasihati. Yang membiarkan saudara di atas kesalahan. Gara-gara saudari, kawan, teman, gara-gara tidak ditegur, kenapa? Gak enak. Nanti gimana abis ini? Ribut ya. Gak enak. Justru saya sering sampaikan bahwasanya teman yang baik adalah kalau temannya salah, dia tegur. Kalau temannya salah, dia biarin aja, itu teman yang berkhianat. Teman yang berkhianat. Ya ukhti, anti sayang sama dia atau tidak? Kalau anti sayang sama dia, tegur. Anti ingat kebaikannya, gak ingat. Tegur. Jangan dibiarin. Tegur dengan cara yang baik. Japri, ketemuan empat mata, ngobrol pelan-pelan, dengan penuh penghormatan, kasih sayang, kasih masukan sama dia. Bukan dibiarkan. Ya. Bukan dibiarkan. Seorang mukmin dan mukminah, saya ingatkan kepada semua ibu-ibu, siap memberi nasihat dan siap menerima nasihat. Ya, harus. Kita tidak ada yang sempurna. Ya. Kita tidak bisa lihat aib kita yang bisa lihat orang lain. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'min mir'atun li'akhihi. Seorang mukmin adalah cermin bagi kawannya. Ya. Kawannya enggak bisa lihat, tapi dia bisa lihat. Yang orang kalau bercermin kan semua keburukannya kelihatan. Ada debu di pipi, ada ini, ada gigi, tahu. Ya, bisa gigi kok kuning gigi saya. Gitu enggak mungkin enggak pernah lihat. Teman lihat. Karena teman kita cermin bagi kita. Dia yang melihat semua kekurangan kita yang kita tidak bisa melihatnya. Nah, kalau kita melihat aib saudara kita, kita nasihati. Ya, kita nasihati. Jangan kita umbar aib tersebut, jangan kita biarkan aib tersebut. Kalau kita sayang dia, sebelum dia semakin terjerumus, sebelum dia semakin parah, datangi dia, ngobrol baik-baik, nasihati baik-baik. Itulah namanya persahabatan karena Allah. Itulah persahabatan yang mengantarkan seorang ke dalam surga. Ini saja, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit yang bisa sampaikan. Selanjutnya kalau ibu-ibu bertanya, saya persilakan. Wallahu Taala alam bisawab. Insya Allah bisa kalau hoyer Ustaz, untuk paparannya sangat mengenai sekali untuk kami. Dan berikut ini ada sudah mulai masuk banyak pertanyaan dari Umahat. Tapi sebelumnya mungkin kita mulai izin Ustaz untuk membaca pertanyaan ada minggu lalu yang tersisa. Boleh Ustaz? Silakan, silakan. Baik. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Suami saya terpergok sedang nonton video porno. Sudah berkomitmen untuk tidak mengulangi, namun saya menemukan bukti dari histori bahwa suami menontonnya. Hati saya sangat terguncang sebagai seorang istri karena saya sudah maksimal melayaninya. Saya tahu semua model di video tersebut cantik dan lebih cantik dari saya. Hati saya trauma melihat orang cantik dan sudah bersabar menasihati suami. Namun saya tahu beliau dia adalah orang yang sulit berubah. Ingin saya bercerai dengan suami saya, tapi saya bingung memikirkan keluarga, teman, dan orang sekitar saya. Saya pun memikirkan anak saya yang masih bayi, Ustaz. Mohon petunjuknya, Ustaz. Saya rasa nasihati ya, dengan baik ya, bantu dia ya meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Bisa jadi kebiasaan itu mungkin sudah lama sebelum dia menikah sudah
dia sedang kecanduan, ya, kecanduan seperti itu mungkin lebih parah daripada kecanduan heroin dan yang lainnya. Tetapi coba dinasihati ya, baik-baik ya, semaksimal mungkin ya. Tentu itu aib ya, kalau disampaikan kepada orang mungkin lebih, dia lebih malu ya, tapi berusaha nasihati dia ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kecanduan tersebut harus dihilangkan ya. Kalau tidak maka dia akan kesulitan dengan demikian. Di antaranya bantu dia untuk misalnya selalu dekat dengan dia ya, kalau memungkinkan ya, dekat dengan dia. Kemudian perlu waktu misalnya dia harus puasa dari itu semua selama sebulan ya, sehingga rasa candunya itu hilang dengan didekati. Kapan dia mulai kepingin berhubungan segera dilayani misalnya. Ya, ini di antara cara-cara yang mungkin kita nggak tahu namanya orang punya penyakit ya, tapi terus berusaha demikian. Kalau seandainya ternyata suami tidak berubah juga dan masih terus begitu, masih terus melakukan seperti itu hak anti. Anti mau pisah, mau lanjut, itu hak anti. Tapi saya bilang orang bisa berubah. Orang bisa berubah ya. Berdoa kepada Allah dengan tulus dan temani dia. Karena kalau orang seperti itu kecanduan, kapan-kapan saja dia melihat sedikit, dia bisa langsung ingin. Oleh karenanya harus ditemani terus. Ditemani sampai dia bisa meninggalkan, kemudian dikenalkan sama kawan-kawan yang baiknya, teman-teman yang baik, yang teman-teman pengajian, sehingga dia punya kesibukan. Kalau nggak punya kesibukan yang benar, dia akan kembali kepada kebiasaannya. Allah alam bisawab. Baik, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya punya kawan mahat yang kodarullah, beliau suka memperlihatkan keduniawiannya sampai suaminya pernah meminta maaf ke suami saya tentang istrinya yang senang sekali pamer. Saya berteman baik dengan beliau karena beliau aslinya memang orang baik dan berusaha menjalankan syariat dengan baik. Saya menginginkan kebaikan untuk beliau. Apakah perlu saya menasehati beliau? Kalau iya, bagaimana cara menasehatinya? Karena kita sama-sama tahu bahwa perempuan sensitif ketika dinasihati. Ini juga menjawab beberapa pertanyaan serupa Ustaz. Ya, saya bilang, katakan tadi, namanya persahabatan karena Allah ada konsekuensinya. Kalau konsekuensinya dia punya kesalahan, maka kita tegur dengan cara yang baik. Apalagi tadi kawan kita ternyata itu baik, cuma dia punya hobi seperti itu. Ya, hobi itu tidak baik. Ya, maka kita, misalnya ketemuan empat mata, sampaikan aja, gak ada masalah. Kita lepaskan beban kita di hadapan Allah. Allah sudah tahu ya, Allah saya sudah pernah nasihati dia. Adapun dia tetap bertahan, itu bukan di luar kemampuan kita. Tetap kita berteman dengan dia, tidak harus kemudian tidak dengar, kemudian kita ribut. Jangan cerita ke orang, saya sudah nasihati dia, enggak dengar, enggak usah. Antara kita dengan dia. Sampaikan, ini saya sebagai sahabat, kau orang baik ya. Saya tahu, saya kenal kau sudah lama. Tapi ada satu kekurangan yang, ya ini kan saya mohon maaf, saya masuk dalam privasimu. Misalnya gitu. Tapi saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai seorang teman yang sayang kepada engkau. 1, 2, 3 sampaikan, mohon maaf ya. Kemudian mulai alihkan pembicaraan. Jadi jangan fokus juga. Sudah sampaikan gitu, alihkan pembicaraan, ketawa ketiwi, sudah terus tinggalkan. Jadi nanti dia mikir. Ya. Kalau dia tidak berubah ya sudah. Saya ingatkan sebelum anti beri nasihat, jangan lupa sholat malam berdoa kepada Allah. Ya Allah bukakan pintu hatinya. Setelah anti beri nasihat berdoa juga kepada Allah. Ya Allah nasihatnya semoga bermanfaat baginya. Setelah itu sudah, anti sudah menegakkan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia berubah alhamdulillah, enggak berubah ya sudah, kita tetap berteman, yang penting saya sudah pernah menasihati. Wallahu a'lam bishawab. Saya kalau Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Ahmad di Houston, Amerika. Pertanyaan pertama, ada dua pertanyaan Ustaz. Yang pertama, saya pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha sering memberikan hadiah buat sahabat Khadijah. Buat sahabat Khadijah. Adakah kisah tentang pertemanan Khadijah atau contoh kisah istri-istri Rasulullah SAW dalam berteman? Dan kedua, apakah jika kita bergaul dengan banyak tipe orang, maka kita menjadi orang munafik? Benarkah itu Ustaz? Adapun yang pertama mengenai hadis tentang Nabi bagi-bagikan makanan kepada teman-teman Khadijah itu benar ya. Aisyah yang menceritakan Nabi SAW sering menyebut Khadijah. Kalau sudah menyebut Khadijah, ahsanastana, maka Rasulullah benar-benar memuji Khadijah. Terkadang Rasulullah SAW menyembelih kambing, kemudian Rasulullah SAW membaginya kepada
sahib Khadijah, membagi baik kepada teman-teman Khadijah setelah meninggal, Khadijah sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW, karena dia ingat kepada istrinya, dia berbuat baik kepada teman-teman istrinya. Berarti ya Khadijah punya teman-teman, cuma tidak sampai kabar kepada kita tentang bagaimana pertemanannya. Aisyah juga mungkin punya teman, yang lain juga punya teman, dan mereka apa namanya berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Tetapi sejauh mana cerita tentang pertemanan mereka, saya tidak tahu kabar-kabar tentang hal tersebut. Di antaranya adalah pertemanan antara istri-istri Nabi. Mereka sama-sama saling madu di antara mereka, tapi mereka saling berteman. Setelah meninggal Nabi SAW meninggal dunia, mereka saling berteman. Sampai bagaimana kita ceritakan tentang kisah Khadijah Aisyah radhiyallahu anha ketika dapat harta yang banyak, dia bagi-bagi kepada madu-madunya. Tapi cerita khusus tentang teman-teman Khadijah, teman-teman Aisyah, saya tidak punya ilmu tentang itu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua, berkaitan dengan pertemanan dengan banyak model, ya. Kita orang yang supel, kita pandai bergaul, ya, tetapi bukan pandai bergaul bukan berarti kita akhirnya kebawa dengan orang teman kita, ya. Seperti seorang dai misalnya, atau seorang dai atau seorang panitia pengajian, dia mungkin punya teman, bukan teman dekat, tapi dia kenal ini. Sekedar namanya teman, namanya kita kan interaksi, ada keperluan bisnis kita, teman bisnis kita ternyata ada yang baik, ada yang kurang ajar, ada yang brengsek, ya kita pandai membawa diri. Pandai membawa diri tanpa harus kemudian mengikuti cara gaya, ya, cara berbicara mereka, cara gaya hidup mereka, enggak. Jadi maksud saya teman-teman karena ada keperluan enggak ada masalah, meskipun teman itu bermodel-model. Karena tidak semua teman-teman kita solehat. Tapi kalau untuk teman sahabat, jalan bareng, musyawarah bareng, pengajian, bakti sosial, maka jangan pilih kecuali yang baik-baik, ya. Yang baik-baik yang kalau kita bertemu dengan dia, diingatkan kita kepada akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau berikutnya sebelum saya lanjutkan, ukti nanti ada beberapa ukti yang akan dihubungi oleh tim kajian Sisa untuk bisa bertanya dengan langsung ya Ustaz. Setelah ini. Pertanyaan berikutnya Ustaz, Ustaz saya punya teman lama dari sejak TK sampai SMA kami selalu satu sekolah, bahkan ibu kami berteman juga. Namun sejak kuliah kami terpisah dan hanya sekali bertemu. Saat kuliah ini saya mulai mengenal sunnah dan memakai jilbab, sementara dia belum. Suatu saat saya merasa dia menjauh dan setelah didesak, dia bilang bahwa dia merasa menyukai wanita sejenis. Saya kaget dan bingung Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak sanggup berpisah karena sayang sekali dengan dia dan merasa ingin menolongnya. Tapi bagaimana dengan ajaran Islam? Apakah saya harus beritahu ini pada orang tuanya? Saya benar-benar takut kehilangan dia. Iya, saya rasa karena itu teman baik, ya, justru kita nasihati. Dia terbuka sama Anti, ya, bahwa dia ada punya sifat suka dengan perempuan. Maka kesempatan bagi Anti untuk menasihatinya, ya. Kalau memberitahu orang tuanya, wallah alam saya nggak tahu itu perlu atau tidak, ya. Apakah orang tuanya punya pengaruh atau tidak, saya nggak tahu, ya. Tapi itu semua kembali kepada kemaslahatan. Kalau Anti melihat orang tuanya punya pengaruh dalam menasihatinya, dalam membimbingnya, bukan mengomelnya saja, tapi membimbingnya kepada yang baik, maka kasih tahu. Tapi kalau Anti merasa kalau kasih tahu bahkan semakin runyam, dia semakin benci, semakin jauh, kemudian blokir, tidak bisa berhubungan lagi, maka sebaiknya jangan. Kesempatan ketika dia terbuka sama Anti, ya. Sudah Anti sampaikan nasihat-nasihat. Seperti itu ada obatnya, ya. Misalnya, dia meninggalkan tontonan-tontonan yang seperti itu. Karena seorang bisa terbentuk hawa nafsunya dari tontonan apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, ya. Kemudian belajar menyukai apa namanya lelaki, ya. Kembali kepada tetap nasihati bahwasanya ini perbuatan nista, ini perbuatan gini, ya. Semampunya. Dan jangan lupa berdoa untuk dia agar dia diberi hidayah, ya. Mulai dikenalkan laki-laki misalnya, ya, yang siap untuk menikahinya. Intinya berusaha nasihati dia. Dan kalau bisa begitu dia ada ketertarikan sama laki-laki, ya, maka segera untuk menikah, ya, agar dia mendapatkan apa namanya kelezatan atau kenikmatan yang halal, bukan dengan cara yang haram. Tapi hati-hati jangan sampai Anti terbawa, ya, apalagi kemudian mengikuti cara-cara yang tidak benar. Wallah alam bisawab. Baik, sudah Allah Ustaz.
untuk akhwat, silakan yang tadi sudah mencet pertanyaan, mohon untuk mengecek di chatnya supaya nanti akan dihubungi untuk di-unmute. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mualaf dari 3 tahun lalu. Di sebuah kajian pada saat awal-awal kenal Islam, saya berkenalan dengan seorang akhwat. Kemudian kami akrab dan saya belajar sunnah dari dia juga. Saya sangat bersyukur dapat bertemu dan menganggap dia sebagai saudara perempuan yang tidak saya punya. Saudara kandung saya semua laki-laki dan beragama beda. Suatu saat, sahabat saya bilang betapa ingin bersama di surga dan mengajak saya untuk bersama-sama mencari suami yang sama. Saya agak bingung Ustaz, apakah ini boleh? Bilang memang ini mengarah bersama di surga, saya insya Allah akan melakukannya. Tapi beberapa teman kajian lain malah menyuruh saya menjauh darinya karena dianggap sudah melewati batas dan posesif. Mohon sarannya Ustaz, karena saya jika harus berpoligami bersama dia, saya tetap bersedia. Karena begini, kalau masalah poligami itu bukan berkaitan dengan wanita dan wanita, justru paling utama tentang laki-lakinya, apakah dia punya sifat kawamah, kepimpinan yang bisa memiliki dua istri, bisa mengayomi kedua-duanya, ya. Anti alhamdulillah bersyukur punya sahabat perempuan yang sangat baik, ya. Bahkan begitu mencintai Anti sampai ingin kebahagiaan bisa bersama-sama, tapi tidak harus demikian, ya. Tidak harus Anti memenuhi keinginannya sampai harus menjadi madunya atau dia menjadi madu Anti, tidak harus demikian. Tapi Anti melihat kemaslahatan. Kalau dikatakan boleh enggak dua wanita menikah dengan laki-laki, ya boleh, enggak ada masalah. Tapi tadi masalah poligami bukan masalah yang sepele, ya. Sepele, ya. Harus bagaimana laki-lakinya, mampu enggak secara agama dan secara ekonomi. Kemudian apakah dengan poligami semakin menambah pertemanan atau nanti bisa malah pecah pertemanan karena namanya wanita punya rasa cemburu yang tinggi, itu kodrat wanita, ya. Itu anti pertimbangan. Jadi tapi intinya saya ingin mengatakan tidak harus demikian, ya. Tidak harus demikian. Saya malah khawatir kalau anti bareng-bareng, khawatirnya malah pertemanan nanti bisa jadi renggang, ya. Namanya wanita ada kecemburuan, ya. Tapi kalau seandainya menemukan laki-laki yang luar biasa, yang kemudian secara agama hebat, kemudian dari secara ekonomi juga mapan, dan bisa mengayomi dua-duanya, kemudian bisa nikah, ya nggak ada masalah. Secara syariat boleh-boleh saja. Tapi kalau saran saya, tidak harus seperti itu. Silakan Anti dia menikah, Anti dukung, Anti juga cari suami yang lain. Allah alam bisawab. Jasa tolong saya Ustaz, saya akan persilahkan Oki Tri untuk bertanya, saya akan unmute sekarang. Oki. Baik, mungkin masih belum bisa Ustaz, yeah. Saya akan bertanya sedikit, ya. Yeah. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz bisa menjawab karena saya sangat butuh saran. Di sini anak pernah bertengkar dengan teman anak. Di sini anak sepertinya yang salah. Terus anak minta maaf, alhamdulillah dimaafkan. Tapi yang anak takutkan, dia maafin anak cuma dari mulutnya tapi tidak dengan hatinya. Anak sangat takut jika nanti anak dituntut di akhirat. Mohon pencerahannya Ustaz. Syair menyatakan ahsin ila nasi tasta'bid qulubahum wa talama ista'bada al-insan al-ihsan. Berbuat baiklah kepada orang lain maka niscaya kau akan mengambil hatinya. Betapa kuat sifat berbuat baik mengambil hati seseorang. Maka mudah kalau dia sudah maafkan, ya, mungkin dia agak menjauh, tapi kenapa Anti kirim hadiah bulan depan lagi, kasih sesuatu untuk melakukan hatinya. Kapan main ke rumah, tidak harus dekat kembali. Jadi kalau bisa dekat kembali seperti sedia kala itu baik. Tapi kalau tidak maka tidak harus demikian. Yang penting tidak lagi terjadi keributan. Kata orang kalau kaca sudah pecah disambung lagi pasti ada retaknya. Itu benar. Namanya hati kalau sekali digores terkadang sulit untuk kembali, kecuali orang yang memang tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa ada manusia seperti itu? Tapi intinya apalagi Anti mengaku salah, kalau Anti sudah minta maaf dan dia maafkan, maka tunjukkan bahwasanya Anti masih baik sama dia, ya. Tidak ada masalah nih, kirim kue misalnya, meskipun sederhana tapi hadiah itu punya pengaruh,
hadiah itu punya pengaruh. Makanya dia mengatakan tahadu tahabu, saling memberi hadiah kepada saling mencintai. Makanya ketika para ulama menyebutkan Raja Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Bilqis yang mengancam, Raja Sulaiman mengatakan bismillah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, wahai Bilqis, ini dari Sulaiman. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, datanglah. Jangan sombong, datanglah kepadaku menyerahkan diri masuk Islam. Maka Ratu Bilqis itu bingung, apa Ratu Bilqis yang dilakukan? Dia mengatakan, inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Kata Ratu Bilqis, aku akan kirim hadiah kepada Sulaiman. Aku ingin lihat bagaimana sikapnya. Ya. Kata sebagian ahli tafsir, Bilqis paham tentang pentingnya hadiah. Bagaimana hadiah itu bisa mempengaruhi hati. Meskipun akhirnya Sulaiman tolak, ya, karena Sulaiman tidak mau dipengaruhi. Ya, tetapi namanya pemberian, hadiah, kata-kata yang baik, ya, mengakui kesalahan, itu saya rasa baik. Dan jangan terlalu seuzon juga sama dia. Tugas kita berusaha berbuat baik sama dia, kasih hadiah, setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cara kalau saya Ustaz. Berikutnya opsi yang akan bertanya langsung dengan Ustaz, silakan. Tolong dibantu di unmute opsi Tamara. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Ya, maaf ya saya bertanya. Bagaimana mengatasi rasa takut untuk menikah? Karena kan kebanyakan sekarang perceraian ya, Bapak ya. Nah ini kita takut salah pilih pasangan. Jadi gimana Ustaz? Iya. Tapi ya, masih takut dulu. Benar ya orang ini, benar ya orang ini. Iya. Iya, yakin. Jadi memang ketakutan itu ada, tetapi kalau ketakutan yang berlebihan tidak wajar, ya. Rasulullah SAW menganjurkan untuk menikah, tazawwajul wadudal walud, menikahilah wanita yang subur, wanita yang penyayang. Rasulullah suruh menikah, ya. Dan di dalam pernikahan itu banyak sekali kemaslahatan, banyak sekali. Namun namanya pernikahan pasti ada lika-likunya, pasti ada lika-likunya, ya. Kalau saya bicara secara kasar, ya, tidak ada salahnya anti coba. Enggak cocok, cerai, selesai. Misalnya, kalau saya membicara secara kasar. Tapi insya Allah tidak demikian ceritanya. Insya Allah anti berdoa kepada Allah, ya, lakukan proses yang benar, berdoa kepada Allah, salat malam. Kemudian kalau ada yang ngelamar, cari tahu benar-benar, ya, bagaimana akhlaknya, tanya kepada orang-orang yang berinteraksi dengan dia. Ya, suruh kakak laki-laki untuk ngecek. Yang paling penting akhlaknya, kalau sudah agamanya, akhlaknya. Makanya kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang orang yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya, ini dua perkara, dua hal yang berbeda. Kita bisa lihat agama mungkin dari penampilan zahir, mungkin penampilan islami, kemudian rajin ke masjid, tapi akhlak ini poin tersendiri. Masalah kesombongan, keangkuhan, kepedulian, kepekaan, lemah lembut, ini yang tahu teman-teman dekatnya. Ya, tidak ada salahnya anti punya saudara cari tahu, ya, cari tahu dari si fulan, si fulan kasih minta waktu seminggu untuk ngecek-ngecek, enggak ada masalah, ya. Kalau ternyata semua orang memuji dia, itu akhlaknya bagus, insyaallah. Toh setelah anti menikah ternyata terjadi keburukan, ya itu hadapi, itu ujian, berarti ya Allah kasih ujian, Allah tahu anti bisa menghadapinya. Tapi insyaallah tidak, kalau sesuai prosedur, berdoa kemudian berusaha mencari tahu, insyaallah dimudahkan. Kalau anti menikah, ya, anti punya suami tempat anti cari pahala dengan berbakti kepada suami, pahalanya besar. Dan langkah mudah masuk surga dengan berbakti kepada suami. Nanti akan merasakan keteraman. Saya kasihan terkadang wanita yang tidak ada teman laki-lakinya, tidak ada, dia mau curhat kepada siapa, teman tidurnya, teman ngobrolnya, kasihan. Khawatir nanti malah timbul hal yang aneh-aneh, itu kita khawatirkan. Tapi kalau punya anak, alhamdulillah, anak-anak ada punya pahala tersendiri, ngerawat anak-anak. Kalau mereka jadi anak soleh berbakti kepada kita, doain kita, kalau sudah tua ada yang ngurusin, ada teman ngobrol, dan banyak insya Allah. Yang penting ikut prosedur, kekhawatiran tersebut buang jauh-jauh, karena kita sedang bukan sedang maju kepada hal yang buruk, kita sedang maju kepada sunnah Nabi SAW. Benar, terjadi perceraian, terjadi ini, terjadi, hadapi, jalani saja, ya. Dan masih banyak yang tidak cerai kok, nanti jangan dengar yang buruk-buruk saja, cerai sana. Kalau ikut berita artis ya cerai-cerai melulu, jadi kan masih banyak teman-teman yang tidak cerai. Alhamdulillah. Yang penting prosedurnya benar, jangan lupa cek akhlaknya. Itu paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
Pertanyaan berikutnya, bolehkah saudara kandung atau ipar atau tante kita jadikan sahabat karena Allah? Karena kita lebih nyaman bersamanya. Jika kita sudah merasa bahagia berinteraksi dekat dengan keluarga, apakah tidak apa-apa jika kita menjadi seperti ansos, antisosial? Itu kembali kepada maslah dan mudarat. Ya, kalau kita merasa aman dengan keluarga dekat, tetap kita bersosial, pengajian-pengajian, ada keperluan secukupnya, enggak ada masalah. Apalagi kalau kita sudah menikah, sudah, kita punya ladang pahala banyak. Tapi bukan berarti kalau ada orang senyum sama kita enggak senyum, ya. Itu yang jadi masalah. Kalau tetangga kita cuekin, enggak. Tetap saja kita punya, ada hak-hak orang terdekat dengan kita. Karena kita bagaimanapun, kalau kita sudah menikah, kita akan punya suami, akan punya anak. Insya Allah kita punya tetangga. Kita punya kerabat suami dan atau kerabat istri dan selanjutnya, maka yang penting hak mereka kita penuhi. Adapun kita bermedsos, ya, kalau merasa tidak perlu ya sudah tidak apa-apa. Tapi kita punya kawan pengajian, sekali-kali kita ikut pengajian, ya, tidak harus dekat dengan mereka karena sudah nyaman ada teman yang dekat, enggak ada masalah ya, enggak ada masalah. Tapi saya katakan tadi, kalau kita punya teman banyak, teman-teman yang salehat, kita pilih-pilih tentunya, ya, mereka mendoakan kita. Kalau di akhirat mudah-mudahan juga bisa berlanjut persahabatan tersebut ya. Tapi anti yang melihatlah kondisi anti, karena memang masuk ke medsos juga tidak mudah. Kalau sudah punya banyak teman juga khawatir anti tidak bisa membawa diri, itu kembali kepada diri anti. Intinya jangan berlebihan, tapi jangan juga terlalu menahan diri ya. Sedang-sedang saja, insya Allah taala. Untuk yang raise hand, sedang coba di unmute. Yang raise hand bisa langsung bertanya. Silakan, Rusti. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ingin bertanya, gimana kita kalau berteman, misalnya kita ada beda pendapat, terus karena mungkin saling sensi atau apa, mungkin ada masalah yang tidak kita ketahui, akhirnya kita bertengkar di grup, akhirnya ada yang push grup gitu kan. Apakah itu akan rasanya kekalahan sekali ya Ustaz ya, cuman itu sering terjadi gitu Ustaz. Apakah cara kita untuk memperbaiki apa dengan berteman itu harus karena ini sifatnya dia tuh suka jawabnya tuh dengan kertus Ustaz, jadi saya agak rasa malas gitu untuk memperbaikinya lagi. Apakah itu termasuk saya memutuskan hubungan atau bagaimana? Ya, kita ingin kita keluar dari ini tidak ada masalah sama orang, meskipun itu mustahil, tetapi sebisa mungkin kita tidak punya masalah sama orang. Kalau kita tahu dia mulutnya ketus, kalau bicara selalu sakit hati, kita berpisah dengan dia jangan dengan cara yang buruk. Jalin hubungan, tapi jangan juga terlalu dekat. Kalau kita tahu dia omongannya selalu kasar, selalu menyakiti hati, ya udah jangan. Tapi jangan berpisah secara ribut ya. Seperti saya punya, mungkin ada pertemuan, saya punya kawan-kawan. Ketika saya tidak cocok dengan mereka, saya berusaha keluar dari mereka dengan cara yang baik. Sehingga secara, meskipun saya tidak bisa berinteraksi lagi dengan mereka karena kesibukan mereka atau kesibukan saya, tetap kita punya hubungan baik. Meskipun tidak dekat. Tidak akan dekat seperti dahulu. Tapi tidak ada keributan. Jadi maksud saya, nanti kalau memang sudah terlanjur tadi, sudah sampai debat-debat, sampai live group, coba di Japri, ketemu ke rumahnya. Sekali dua kali sudah cukup. Yang penting, sudah. Tidak harus lagi dekat dengan dia. Karena nanti tahu kalau nanti dekat dengan dia, dia orangnya begini. Kalau nanti bisa nasihati harus sampaikan. Meskipun dia dengar sekali, bisa jadi tidak ada seorang pun yang pernah menasihati dia. Nanti niatkan karena Allah, bilang, ya ukhti, nanti masya Allah kalau sudah berdalil, hujahnya kuat sekali. Cuma satu saya lihat kurang, ukhti kalau ngomong, pedih banget ya. Pedih banget. Sampaikan dengan cara yang baik, sama yang penting dia tahu ya. Setelah itu jangan langsung putus hubungan, masih kunjungan lagi, masih kasih hadiah. Kalau kelihatan tidak berubah, mulai mundur perlahan. Tapi maksud saya, tidak berpisah dengan pertikaian, itu enggak bagus, repot. Saya khawatir ujungnya nanti di akhirat masih belum selesai lagi. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Saya sering sampaikan misalnya, ada orang tidak cocok di grup. Ini salah nasihat saya.
dalam grup, ternyata grup tersebut, grup misalnya alumni, kemudian ternyata macam-macam ribut debat, anti gak cocok nih, anti kalau bertahan situ bisa ribut, bisa berkelahi, ya sudah, anti keluar dengan halus. Jangan dibilang, ini grup ternyata begini-begini, saya ternyata hanya buang-buang waktu di grup ini. Assalamualaikum, ya itu gak, jangan begitu. Ya udah, baik-baik, ini grup semoga berkah, semoga dengan saya senang di grup ini bisa saling mengenal, mudah-mudahan dengan grup ini, sambil dinasihati. Semoga bisa menambah saling bersaudara, saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya lagi sibuk, ada suami lagi sibuk begini-gini. Les, sudah selesai. Jadi maksud saya kalau bisa kita keluar dengan cara yang baik, tidak usah kita ribut. Karena kalau kita sudah ribut, hati ini susah untuk kita atur. Apalagi perempuan baper ya, dendamnya berkepanjangan. Akhirnya kebahagiaan kita terbengkalai, kebahagiaan kita menjadi tumbal gara-gara kita dendam sama ukhti fulana. Kepada ukhti fulana, ya, dan selanjutnya. Maka kalau bisa kita keluar tanpa masalah, begitu caranya, ya. Allah alam bisawab. Kalau speak, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, anak punya teman yang sangat menyukai K-pop. Dia sampai mengoleksi barang-barang yang berkaitan dengan idol dan dia suka seperti album, photocard, dan lain-lain. Anak sebagai teman merasa bersalah karena tidak mampu memberi nasihat, karena anak merasa ilmu yang anak punya pun belum mumpuni untuk menasihati. Anak harus bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. K-pop maksudnya Korea ya? Korea pop ya? Iya, saat kita di zaman kita dulu nggak ada masih. Ini tetap harus nasihati dengan cara yang apa namanya, tidak tentu tidak harus bilang saya nggak tahu teman itu ngaji atau tidak. Ya. Kalau langsung mungkin dia aneh, kok orang semua nonton K-pop, kenapa nggak boleh? Saya nggak tahu status teman ukhti itu bagaimana. Kalau teman itu sudah ngaji ya mudah kita nasihatkan, nggak boleh. Jadi kalau dia belum ngaji, ya kita nasihatnya dengan ngajak ke pengajian, dengan kirim klip-klip video pendek misalnya yang ustadz-ustadz yang mudah untuk diterima, ya ustadz-ustadz kita lah, terus kita sampaikan sampai akhirnya bisa menerima, bisa cinta dengan ilmu, ya nanti kalau dia cinta dengan ilmu lama-lama dia bisa tinggalkan itu semua, ya tapi maksudnya tidak harus ini tidak boleh, ini haram karena kalau dia belum ngaji mungkin dia tidak siap, maka bisa jadi lebih menjauh dari kita, tapi dengan bertahap. Lain halnya kalau dia sudah ngaji, kalau dia sudah ngaji tinggal kita nasihati pelan-pelan. Tahu bahwasanya emosi hukumnya haram, kemudian melihat wajah lelaki kalau tidak ada perlunya juga, apalagi sampai tertarik, sampai mengoleksi juga hukumnya tidak boleh, dan selanjutnya seperti itu. Jangan lupa doain, jangan kita sepelekan doa, doa agar Allah beri hidayah. Allah alam bisawab. Ukti Mala, dua pertanyaan lagi boleh ya? Dua lagi. Ya, baik. Silakan Uki yang sudah di unmute untuk bertanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya teman. Nah, teman itu dijodohkan oleh orang tuanya. Nah, terus orang tuanya itu selalu memaksa untuk si cewek itu untuk berkomunikasi, untuk selalu bertemu supaya dekat dengan calonnya. Ya, tapi mereka belum mempunyai ikatan yang halal gitu. Nah, terus si cewek teman saya itu selalu nangis cerita gimana buat orang tuanya itu enggak selalu memaksa saya bertemu dengan si cowok. Nah, saya takut ikut campur gitu, gimana? Iya, apa ya? Dia enggak suka sama ikhwannya. Laki-lakinya itu udah maksudnya sudah agamis atau tidak atau duniawi. Calonnya itu yang dijodohkan tadi. Halo? Sebenarnya kita lebihnya kayaknya enggak tahu perasaan orang tua atau gimana. Iya, apa namanya? Allah alam ya kalau seperti itu. Tapi kalau saya jadi anti, saya nasihati dia. Coba diskusikan sama orang tua ya baik-baik. Kalaupun harus ketemu, tidak apa-apa. Ikuti nasihat orang tua. Tapi pertemuannya di rumah, ngobrol di rumah. Kita nggak tahu namanya cinta. Yang penting kalau dia datang di rumah, ditemani oleh ibu, ditemani oleh ayah, nggak ada masalah. Tapi jangan di luar, jangan ketemu di kafe, jangan ketemu di mall, jangan ketemu di rumah. Datang ke rumah, ngobrol-ngobrol, penjejakan.
Kalau ada okay, alhamdulillah kita nikah menyenangkan orang tua, insya Allah dapat pahala. Kalau enggak cocok, kasih tahu orang tua, ternyata ayah saya enggak cocok, enggak bisa cara ngomongnya, enggak nyambung misalnya atau bagaimana. Saya enggak suka fisiknya, sampaikan aja, tapi harus keterbukaan. Tapi maksud saya, usulan orang tua untuk sering bertemu enggak ada masalah, silakan. Tapi harus syar'i, ketemunya di mana? Di rumah. Kita ditemani oleh adik laki-laki kita atau ibu kita, enggak ada masalah. Ya, silakan ngobrol, yang penting tidak boleh berkhulwat, tidak boleh berdua. Ya. Siapa tahu kalau memang lelaki tersebut baik, terus Allah menjadikan kita cinta kepadanya, ya nikah saja, ya menyenangkan hati orang tua. Tapi kalau enggak, ya kita sampaikan, saya sudah coba, sudah ngobrol, ternyata enggak bisa suka, saya khawatir saya durhaka sama suami saya yang sudah menikah, saya khawatir saya tidak bisa taat kepada dia, dan selanjutnya. Wallah alam bisawab. Berikutnya yang terakhir, silakan Fuksi yang sudah diambil untuk bertanya langsung. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana jika ada teman yang menceritakan aibnya, jadi dia tuh karena pengen merasa tenang aja gitu Ustaz. Iya, iya, iya. Iya, apa namanya ya? Kalau memang dia merasa harus perlu menceritakan. Sebenarnya kan tidak boleh, namanya aib tidak boleh diceritakan. Ya. Tapi kalau dia bilang saya tidak bisa menanggung aib ini, saya kalau cerita, saya tidak cerita saya bakalan begini begini. Kita nasihati dulu, kamu tidak usah cerita aib sama saya lah. Ya. Atau dia bisa dengan orang ketiga, dia bisa cerita misalnya gimana menurut kamu ada perempuan yang seperti ini, kan tidak harus mengatakan saya. Ya. Tetapi kalau seandainya ternyata dia bilang saya tidak mampu, saya bakalan begini, ya udah kita menolak mudharat lebih besar dengan mudharat lebih kecil. Ya silakan kamu cerita, ya kita cari solusinya bareng-bareng, ya kita berusaha kasih masukan serius. Kalau enggak bisa kita telepon ustaz, tanya ini masalah yang dihadapi begini dalam rangka untuk membawa dia kepada kebaikan. Tapi kalau bisa kita nasihati agar tidak cerita itu lebih baik ya. Tapi misalnya dia tidak bisa menahan dirinya, kecuali harus cerita. Karena perempuan beda-beda. Ada yang lemah sekali, dia harus cerita. Kalau enggak, dia bisa lebih down, lebih stres dan yang lainnya. Ya, kita menolak kemudaratan lebih besar dengan kemudaratan lebih kecil. Ya, maka kita dengarkan, kita berusaha kasih masukan. Dan ikhwan maksud saya, akhwat sekalian yang matikan subhanahu wa ta'ala, memang kalau sudah berhadapan dengan wanita, ya, berat ya. Saya saja beberapa kali wanita punya masalah, nanti lewat istri saya, kemudian sudah kadang bicara sama saya. Mereka maunya dengar terus, saya nggak bisa ya. Saya harus kasih keputusan, kamu jalankan, coba ya. Dan mereka memang butuh teman bicara ya. Saatnya kalau kita punya waktu, kalau kita nggak ada kegiatan, nggak apa-apa lah, kita jadi pendengar setia ya. Jadi kalau laki-laki suami kita sibuk, misalnya laki-laki sibuk, kalau perempuan terkadang ada waktu luang, kemudian dia hanya ingin menyampaikan masalahnya, ya kita dengarin sambil kasih arahan. Ya kita sabar menghadapinya, kita jadikan itu sebagai saran untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini saja kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada ibu-ibu majelis taklim sisa, ya semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah memasukkan kita dalam surganya kelak bersama Nabi dan para sahabatnya. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.